السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا ودعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن جاهد في سبيله إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أفضل الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم wa nahnu ala zalika min ash-shahidin muslimin rahimakumullah pada malam hari ini kita sudah sampai pada hari yang ke-13 dari sahur Ramadan kita Alhamdulillah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita sampai akhir Ramadan dan sudah seharusnya kita selalu melakukan evaluasi, introspeksi. Ya. Kenakan target Ramadan ini adalah na'an tatakun. Jadi, mestinya ciri-ciri takwa itu sudah sudah ada dalam diri kita. Jadi, kita bisa mengukur apakah kita termasuk orang yang berhasil dari Ramadan ini atau tidak. Ya. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa yang merupakan target Ramadan itu sudah jelas ada banyak penjelasan dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang yang bertakwa yang mestinya kita sudah sudah berada di sanalah sebagian dari perjalanan ini ya karena Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa yang Rasulullah mengatakan siapa yang tidak bisa mengambil kebaikan padanya fakot hurima betul-betul orang ini na'udzubillah ceraka ya, diharamkan dari kebaikan Nah, masalah muslimin Kita dilatih selama Ramadan ini untuk melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Dan ini bulan tarbiyah, bulan latihan. Jangankan yang haram, ya. Yang halal saja kita tinggalkan. Ya, karena perintah Allah. Dan kita dilatih untuk melakukan sesuatu karena Allah ya. semuanya karena Allah bukan karena hawa nafsu ya. bukan karena hawa nafsu jadi yang paling dikalahkan yang paling nanti kita berhasil mengalahkannya adalah hawa nafsu kita itu tanda orang berhasil dari Ramadan ya. kalau ditanya kenapa anda makan ya. kalau dia jawab karena lapar itu <laughs> bukan jawaban Seseorang yang beriman, seseorang yang benar-benar ikhlas karena Allah. Ya. Kalau karena lapar, ya itu insting, itu insting hewaniah. Ya. Hewan itu kalau lapar dia makan. Kita bukan itu. Di Ramadan ini kita buktikan kita makan karena Allah. Kita makan karena Allah. Ya. Jam 12 di rumah masih ada makanan sampai jam 4 kita nggak makan ya. dan kita makan betul-betul sebagaimana yang petunjuk Allah Subhanahu karena Allah mengatakan kalau orang kafir makannya itu kayak binatang ya nanti lihat firman Allah dalam surat Muhammad ayat 12 ya Allah berfirman auzubillahi wal wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am Ya, orang kafir itu kata Allah di dunia ini ya bersenang-senang terus dia. Karena memang surganya di dunia ini. Ya. ya tamat wa wayak dan kalau mereka makan itu kama takulun an'am seperti makannya binatang ternak. Coba. Ini perlu dianalisa ini ayat Quran. Ya. Kenapa Allah katakan begitu? Mungkin di sini ada ahli ahli peternakan di sini. Ya, memang binatang ternak itu makannya seperti apa? Kenapa dibilang orang kafir makannya kama tak kurul anam? Kayak makan binatang ternak. Yang pasti yang nggak pakai bismillah, itu pasti. Ya, binatang ternak itu. Tidak puasa itu pasti. Ya. Dan makannya bukan karena Allah. Nah, saya muslimin, tapi pada kesempatan ini saya sebenarnya bukan mau panjang lebar soal. Saya ingin menyampaikan satu hal yang masalah ini sesuatu yang begitu jamak di masyarakat Sesuatu yang menjadi kontroversial, sesuatu yang menjadi paradoks. Sesuatu perbuatan buruk, sesuatu perbuatan yang semua orang sepakat itu tidak baik, sesuatu yang semua orang sepakat membazir. Sesuatu yang orang semua sepakat itu merusak kesehatan, ya. Bahkan secara hukum, dari dulu, ya, imam-imam mazhab pun mengharamkannya. Ya, terakhir, MUI sudah mengalah ke sana. Kalau majlis tarjih Muhammadiyah mengharamkannya, jelas apa itu rokok, ya. Mungkin materi ini bagi sebagian orang tidak mengenakan, ya. tapi saya nggak peduli, ya. Karena niat saya ikhlas, niat saya baik. Ini penyakit yang orang sudah terlalu anggap remeh, terlalu premisif, terlalu anggap enteng. Ya, padahal hukumnya itu makin kita kaji, makin jelas haram udah. Ya. Bahkan dalam banyak kajian-kajian penelitian, orang mengatakan yang bilang itu makro, itu hanya para kiai-kiai di daerah tertentu yang memang dia juga merokok. Ya, maka dicari dalil makro. Alasan semua yang ada di muka bumi ini tidak boleh diharamkan. Siapa bilang? Mari kita lihat, kita kaji. Saya cuma mau bicara fakta-fakta tentang rokok. Ya. Saya sedih melihat orang yang Begitu husu, sholat, ya, puasa, eh, begitu buka, melakukan yang haram. Ya. Dan kita permisif, Indonesia ini nomor dua setelah Cina, ya, sebagai, apa, apa namanya, pemakai rokok terbesar. Bahkan di sini rokok, rokok, rokok kecil, anak kecil juga besar di Indonesia. Jadi mohon, saya pikir ini kena bulan Ramadan, kesempatan baik. Ya. Sekarang kita lihat dulu hakikat rokok itu apa. Ya. Rokok itu dibuat dari tembakau dan kandungannya yang paling utama adalah nikotin. Ya. Bagaimana sifatnya nikotin ini? Ya, nikotin ini kalau Bapak pergi ke orang yang jual rokok, tapi sekarang sudah banyak dilarang ya seperti Indomaret, Alfa. Dia nggak boleh lagi sebenarnya memajang rokok di etalase di depan. Dia harus tutup. Ya. Kalau tidak bapak boleh bilang saya, saya tegur kalau dia masih buat. Saya bilang tutup itu ada perda dari gubernur. Mumpung kita punya gubernur yang masya Allah, ya gubernur dengan rasa presiden, ya. masya Allah. DKI itu yang satu-satunya yang bikin peraturan tidak boleh jual rokok. Yang dulu di kita ini sebelumnya pernah ada uh, Indomaret dan apa Alfamart itu jual minuman keras lagi di etalasenya. pernah saya dulu ingat kemudian diprotes oleh beberapa tokoh masyarakat termasuk uh, Wahira Idris itu beliau sangat aktif itu menentang sampai sekarang dilarang nggak boleh bayangin kalau minuman keras dijual di uh, supermarket jadi nikotin di situ ditulis bahan eh, apa produk ini mengandung nikotin. Nikotin adalah bahan yang menyebabkan adiksi. Ya, adiksi itu artinya ketergantungan. Ya, kalau bahasa Arabnya namanya muskirun, ketergantungan itu arti lainnya candu. Ya, ketergantungan itu candu. Nah dalam kaidah fikih dikatakan ya ini ada riwayatnya ya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram setiap yang membuat kecanduan setiap yang bikin ketergantungan ya itu adalah khamar itu yang disebut khamar dan kenapa khamar diharamkan karena dia merusak akal ya jadi dalam makas Sariah, syariah, dalam makas syariah para ulama membuat hal-hal yang harus dipelihara dalam agama, dalam agama kita adalah pertama hibzuddin, ini makas syariah, pertama memelihara agama, yang kedua hibzun nafs, memelihara jiwa, ya, jiwa kita ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh dihilangkan, jangan bunuh diri, haram dalam Islam. Kemudian hibzul akal, yang nggak boleh merusak akal. Nah kenapa khomar diharamkan? Merusak akal. Orang yang sudah kecanduan, pikirnya udah nggak bener lagi. Bayang sesuatu yang sudah dibilang bahaya bagi kesehatan, merugikan, asli juga dilakukan. Aneh. Dulu bungkus rokok itu, tulisannya rokok ini bisa menyebabkan kanker, gangguan kehamilan, gangguan janin, Ya, sekarang dibuat tulisan sudah hilang, dibuat lebih keras lagi. Bahkan dibuat gambar-gambar yang berbahaya. Ya, gambar orang yang di sininya dibolongin. Kalau saya melihat langsung kasus itu, ya, karena saya berprofesi medis, saya praktek, saya lihat pasien-pasien saya juga. Ya. Itu kenapa dibolongin di sini? Karena dia sudah nggak bisa bernapas lewat hidung dan mulut. Ya, jadi asap rokok yang terus menerus lewat hidung dan mulutnya membuat iritasi karena dia bersifat karsinogenik bisa menyebabkan kanker maka tumbuhlah kanker di sekitar itu ya mulai dari belakang hidung kemudian eh, pita suaranya nah kalau sudah begitu nggak bisa lagi lewat udara dari sini ya nanti gejala pertamanya suara serak makin berat makin berat sesak nafas maka Nafasnya harus dari bawah, dari sini dibolongin. Karena dia datang sudah kasusnya datang dengan susah nafas berat. Kita nggak bisa ngapain, kita jelasin. Ini kita bilang sama keluarganya ini harus dibolongin di sini. Dari situ lah nafasnya, karena dari sini udah mampet. Nauzubillah Nah kalau sudah begitu orang ini nggak bisa bicara. Karena kita bicara pakai pita suara. Nah kalau pita suara yang sudah ada tumor, dia nggak bisa bicara lagi ya jadi orang yang dibolongkan dibolongin daerah trakeanya ini itu orang itu nggak bisa bicara nggak keluar suaranya ya. nah ini khatibillah ya. nah jadi saya ingin jelaskan juga istilah narkoba narkoba itu apa narkoba itu singkatan ya narkoba itu singkatan dari zat-zat narkotik narkonya itu narkotik banyak itu adalah bahan adiksi Bada, bahan adiktif Badan, Bahan adiktif itu yang saya bilang tadi Bahan-bahan Yang membuat kecanduan Membuat ketergantungan Di antaranya adalah rokok Tapi kita nggak tegas gitu Ganja dilarang ya. Karena memang efeknya lebih, lebih cepat Bikin ketergantungan, bikin hadirinasi yang lebih berat ya, Tapi rokok juga itu sejenisnya ya. Orang yang merokok Dalam hitungan 10 detik yang begitu hisapannya dihirup, itu langsung sampai di kepala, di otak. Ya, nanti di otak akan terbentuk namanya uh, hormon endorfin. Endorfin ini muncul di otaknya yang membuat dia menjadi kayak apa ya, tenang. Gitu. Ya, nah, nah, endorfin ini muncul ya. karena itu dalam berapa jam ketika dia sudah semakin kecanduan. Dalam berapa jam dia nggak ada paru, dia udah mulai gelisah. Udah nggak kena nikotin, dia mulai gelisah. Itulah yang disebut kecanduan, itulah ketergantungan. Ya, jadi hampir sama dengan sakau sebenarnya. Dia udah mulai nyari rokok. Ya. Nah itu yang saya bilang sudah mulai rusak akalnya, rusak. Ininya. Karena itu diharamkan dia merusak itu. Ya. Untuk orang yang sudah kecanduan rokok, Bapak bilang apapun, ya dia kita ngomong sampai berbusa-busa karena udah itu udah kena dulu ada produk saya waktu saya praktek di rumah sakit datang dari perusahaan perusahaan obat menjual produk namanya Champik produk ini seperti tablet kalau diminum bisa buat orang tidak suka merokok ya jadi minum berapa tablet itu sudah merasa hambar dan benci dengan rokok tapi saya heran produk ini kok nggak ada sekarang, heran saya, ya mungkin apa namanya produk kalah dengan para produsen rokok, ya mungkin ini di, dihilangkan, dilarang. Ya. Jadi saya ingin menyentuh ya hati nurani. ya, Tapi Alhamdulillah saya lihat nih satu pun ada yang merokok ya, alhamdulillah. Ya, karena itu saya senang bicara di sini dan saya ingin menyentuh hancurannya para perokok dengan dengan kena kesayangan saya, kecintaan saya. Mungkin Anda nggak nggak suka, suka dengar, tapi ini nggak main-main. Ya. Majelis Tarjih Muhammadiyah terakhir tahun 2020 mengharamkan, wallahi haram, rokok. Bayangin orang ibadah dari pagi, puasa, setengah mati, sholat, terus Melakukan hal-hal yang haram terus. Ya. Kalau bicara efek kesehatannya, nggak usah tanya lagi, ya. kanker payudara, kanker eh, masuk paring kanker eh, laring, pita suara, kanker paru, ya, 80% dari penderita kanker paru itu adalah perokok. Ya. Dan orang yang merokok, 50% dari mereka mati karena rokok. Karena itu sampai telah sepakat ditulis di di kertas dibungkus rokok itu bukan lagi menyebabkan penyakit tapi apa sekarang nah nah rokok membunuhmu anda bukan merokok kan enggak ya <guruh> baca doang ya rokok membunuh itu bukan bukan asal-asal tulisan itu itu kajian itu betul ya. Ya, yang sudah pasti datanya 50% dari orang rokok mati kan nah kalau Men melakukan sesuatu yang bisa membunuh diri, ya itu dalilnya di Quran jelas sekali. Ya nanti lihat firman Allah dalam surat uh, surat 17 eh surat An-Nisa ayat 29 ya, surat An-Nisa surat 4 ayat 29 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la anfusakum." Ka Jangan kalian membunuh diri kalian. Ya, jadi bunuh diri ya, itu hukumnya berat sekali. Ya, itu dosa yang paling besar. Ya. Karena apa? Sampai Allah katakan sesungguhnya Allah sayang sama kalian. bahkan Nabi Kumarahimah. Allah saja yang sayang kepada kita. Terus kita nggak sayang diri kita. Ya. Orang yang merokok itu yang pasti nanti ya di usia tertentu paru-parunya itu di paru-paru kita ini ada alveoli namanya. Alveoli itu seperti balon-balon kecil ya, bulir-bulir kecil yang membuat paru-paru ini bisa mengembang, bisa menyerap oksigen dengan baik sehingga pernapasan kita lega, kita tidak sesak nafas karena paru-parunya bagus, alveolinya bagus. Pada perokok alveolinya akan rusak. Terjadi kerusakan pada balon-balon yang berfungsi mengantar oksigen, ya. maka dia akan kena penyakit emfisema. Emfisema ya, ini membuat dia tidak bisa beraktivitas, jalan dikit sesak, naik dua tangga sesak, beraktivitas sesak. Ya, itu akan kejadian. Nah, ibadah filar remakumah Marilah ya pada kesempatan yang baik ini, ya. kita merenungkan ini dan ini bukan hal yang main-main, kita sangat rugi kalau sampai ibadah kita ya rusak ya gara-gara kecanduan tersebut. Saya sadar ini memang candu, ya, tapi bagaimana berhentinya? Ya, saya pikir nggak perlu obat lah, ya. Karena kalau orang yang sudah beriman, dia takut dengan kalimat haram. Ya, kalau imannya kuat, dia udah nggak main-main lagi. Ya. Nggak perlu makan obat ini itu, ya. Tapi ini memang masalah hidayah masalah hidayah ya minta sama Allah ya minta saya dalam beberapa kesempatan pernah membawa rombongan haji jemaah haji itu diantara rombongan jemaah haji itu saya saya bilang siapa yang masih merokok ini waktu di Mekah nih di depan Ka'bah di depan Multazam saya bilang yang masih merokok ini mumpung di tempat yang makbul mustajab antara antara apa namanya Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah itu namanya multazam di sini berdoalah saya dan beberapa orang Alhamdulillah ya karena doanya langsung dia tinggalkan atau kalau tidak pun biasanya orangnya berhenti karena sudah terpaksa berhenti dia sudah nggak bisa lagi jantungnya udah rusak udah nggak bisa mandi sendiri harus dimandiin ya sudah nggak bisa tadi nggak bisa bernapas dari hidung dan mulut harus dibolongin. Udah mau nggak mau kan jangan sampai begini dong. Ya. Jangan sampai udah ini baru itu suatu penyesalan yang terlambat. Ya. Tapi bagi orang siapapun yang berhenti merokok tidak ada kata terlambat akan terjadi perbaikan. Ya. Seminggu aja dia nggak merokok ya itu perbaikan saluran pernapasannya yang tadi iritasi hiperemis kehitam-hitaman akan kembali kemerah-merahan akan kembali terjadi pemulihan ya, jadi tidak ada kata terlambat ya. kecuali kalau memang sudah terjadi sesuatu yang sangat buruk nah seorang orang tua yang merokok itu akan berakibat kepada anak-anaknya cucunya di rumah karena orang yang merokok itu bekasnya itu di tangannya akan tetap, di bajunya ya. belum lagi perokok pasif Perokok pasif adalah orang-orang yang berada di sekitar perokok. Ya, itu juga perokok pasif orang yang tidak merokok tapi sering kena asap rokok itu juga punya resiko yang hampir sama dengan perokok. Ya, jadi di rumah tangga itu anak atau cucunya kemungkinan akan mudah terkena penyakit asma, ya, penyakit paru-paru, penyakit infeksi dan lain sebagainya. Karena itu sampai Beberapa perda ya di Pemda di daerah ini sudah mengeluarkan perda dilarang merokok di tempat umum. Ya, kalau untuk DKI, ingat saya itu denda sampai 50 juta. Ya, karena memang memberikan dampak yang sangat buruk. Ya. Nah, saya masih ingat seorang cendekiawan muslim namanya Almarhum Imanuddin Abdurrahim, ya. Bang Imad ya. Beliau ini masalah da'i yang terkenal dulu. Pernah kita undang ke rumah sakit haji Jakarta. Saya kebetulan praktek di situ untuk ceramah. Nah dia waktu itu sebelum ceramah dia bilang, ini dokter-dokter di sini ada yang merokok nggak? Ya, kalau ada yang merokok, saya akan memberikan beberapa dalil bagaimana bahayanya rokoknya bahkan dari segi tinjauan agama. Waktu itu dia mengatakan bahwa seorang perokok itu musyrik. Ya, kita kaget juga gitu. Rokok itu musyrik kata ya. Dalilnya apa? Dalilnya dalam dua ayat dalam Al-Quran. Ya. Surat 25 ayat 43. Nanti Bapak catat. 25, 43, satu lagi 45, 23. Sebenarnya gampang ingat ya. 25, 43, 45, 23. Ya, Al-Furqan ayat 43, Al-Jasiyah ayat 25. Hampir mirip ini redaksinya. Dalam surah Al-Furqan Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitan man ittakhadha ilahahu hawahu A'ra'ita man ittakhadha ilahahu hawahu Muhammad tidak akan kau melihat orang-orang yang mengambil Tuhannya adalah hawa nafsunya. Ittakhadha ilahahu hawahu. Dia mengambil Tuhan itu hawa nafsunya. Artinya dia mengedepankan hawa nafsu dan membelakangi ayat-ayat Allah. Mendepankan hawa nafsu dan meninggalkan hukum-hukum Allah. Ya. Apa alaihi wakila? Apa engkau mau ngurus orang-orang seperti ini? Kata. Dalam surah al juga hampir mirip. Ya, cuman permulaannya. ilaha <tutuk> Hampir sama. Jadi berdasarkan ini dia bilang orang merokok itu sebenarnya hawa nafsu. Dia tahu itu buruk, dia tahu itu berbahaya, dia tahu itu mubazir. Terus kenapa merokok? Hawa nafsu. Nah kalau orang mendapatkan hawa nafsu dan meninggalkan hukum Allah, dalilnya ayat ini. Ya, Allah Ini menurut pendapat beliau. Nah, mari main muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, membuka hati kita. Dan sekali lagi saya bilang ini masalah hidayah. Ya, tidak ada jaminan. Ya, karena itu mubalik para asatis, ya, para da'i itu kalau kalau dia khutbah kan serabi dia ujung-ujungnya bilang wabillahi taufiq, wabillahi taufik Enggak ada hak dia bisa merubah orang, enggak ada. Semuanya dari Allah. Dia bisa ngomong berbusa berapa jam pun dia ngomong, belum tentu orang itu berubah. Ini karena petunjuk itu dari Allah. Kita pada dai, para orang-orang yang menyampaikan itu dia punya namanya hidayatul irsyad. Hanya bisa menyampaikan dari salah. menyampaikan tausiah. Tapi tidak bisa memutuskan sampai orang itu berubah ya, dari dari tidak beriman menjadi beriman, ya, dari tidak takwa menjadi takwa, ya dari kurang baik itu tidak ada jaminan itu hak Allah ya sebagaimana dalam riwayat paman Rasulullah sendiri ya tidak tidak ikut bersahadat ketika beliau berkali-kali mengajak ya ami kulla ilaha illallah maka turunlah ayat dalam surah al-qasas ya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man Muhammad kau enggak bisa beri petunjuk Hidayah itu taufik kepada orang yang bisa. Itu urusan Allah. Karena itu kita minta sama Allah. Ya. Di antara hal yang kita disuruh selalu minta itu adalah petunjuk. Ya muqalibal rasul saja. Rasulullah SAW sering sekali berdoa tentang petunjuk Ya muqalibal kurut qalbi ala dini. Allahumma inna huda wa tuqa Rasulullah kita yang hidup di akhir zaman ini, siapa yang jamin bahwa hidayah itu tidak tidak bisa lepas. Kata Rasulullah, hidup di akhir zaman itu banyak fitnahnya, fitnahan banyak fitnahnya. Kata Endai di Muslim seperti potongan malam yang gelap. Yusbihu rojulun mu'minan wayum si Bisa orang pagi beriman malamnya kafir ya? Auyum si kafir. Malam ini masih beriman besok pagi kafir. Kenapa? Karena Hubi Karena dia jual agamanya Dengan sesuatu yang murah Dari dunia ini ya. Kita hidup di akhir zaman Karena itu Permulaan hadis itu Rasulullah mengatakan Badi Rubil amal, Badi Rubil amal, Bersegeralah dengan amal-amal yang baik Amal yang sesuai sunnah, amal yang ikhlas Karena banyaknya fitnah tersebut Fitnah subuhat ya, Pemikiran rusak Fitnah nafsu hawa nafsu. Ya. Sekarang ini di di ada vogue opini misalnya semua agama sama ya. tidak perlu terlalu yakin dengan agama kalian. Ini kan pernyataan-pernyataan yang merusak syahadat, yang membatalkan syahadat. Nauzubillah ya. min Demikian masyarakat muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk istiqomah ya kita bisa mengikutinya kita harus sering-sering baca doa yang yang menurut saya baca doa ini berasal dari sahabat Umar bin Al Khattab ya. doa ini bagus sekali Allahumma arinal haqqa haqq Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna tiba wa arinal batilan batilan warzuqna tiba ya Allah tunjuki kami yang benar itu benar dan bisa ngikutin karena banyak orang tahu benar nggak bisa ngikut ya. Iya ya, benar juga. Tapi nggak bisa ngikut. Nauzubillah min Dia tahu ada yang batil. Wa arinal dan tahu dia itu batil. Tapi ke situ juga, ke situ juga. Ya, jadi doanya Allah nanti bangkit. Kita mendapat rezeki dari kebaikan ini kalau kita bisa ngikutin kebenaran. Kita dapat rezeki ketika kita bisa menjauhi المجتمع اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>